A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tibalah masanya kami sekarang sedang berada di KLIA, lapangan terbang KLIA 1 untuk meneruskan ataupun memulakan permusafiran menuju ke Turki dan insya-Allah akan memasuki Syria. Subhanallah. Sebenarnya ini adalah satu perancangan yang tertangguh sejak daripada gempa besar yang berlaku di Turki dan juga sempadan Syria, dan kita ada buat hebahan untuk kutipan dana. Maka pada kali ini kita melaksanakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh orang ramai untuk melihat dan menghantarnya sendiri. Dan kita ada beberapa misi yang lain juga untuk misi korban, dan kita akan pergi ziarah insya-Allah kem-kem pelarian jika kita dapat. Dan alhamdulillah misi ini tidak akan mampu dijayakan, tidak akan mampu dilaksanakan melainkan alhamdulillah bersama dengan kita yang memudahkan dan menyahut. Memudahkan dan menyahut hajat nasab kami ini, iaitu Muslim Care. Subhanallah. Bersama dengan kita iaitu pengerusi Presiden Muslim Care, Haji Zul. Subhanallah. Dan yang akan ikut turut serta kami pada kali ini iaitu Tuan Haji Ustaz Jo. Ustaz Jo nama penuh, Ustaz Johari. Subhanallah. Jadi sangat terharu sebab Presiden dengan timbalannya turun, dan kita tahu Muslim Care adalah satu organisasi yang besar, yang established, yang hebat. Dan mereka melaksanakan misi-misi kemanusiaan dan dakwah ini di seluruh, maksudnya seluruh Malaysia khususnya dan luar negara, dengan sangat sistematik terancang. Jadi kami ini bertuah pada kali ini dapat bersama dengan Muslim Care, maka kami akan belajarlah banyak perkara dengan mereka. Ha, Masya Allah. Jadi saya sikitlah saya nak bercerita kepada sahabat-sahabat secara live ni. Muslim Care Malaysia Society telah bergerak sebagai sebuah organisasi dengan fokus utama iaitu dakwah, perubatan, kebajikan dan pendidikan sejak tahun 2006. Kami baru saja, kami 2020. Sahabat Amal Care dibina, didaftarkan secara rasmi sempena COVID lah. Daripada situlah. Okey, bermula dengan sebuah badan bukan kerajaan, kini MCM. Ringkasan, mempunyai rakaian di seluruh dunia. Masya Allah, rangkaian tu di seluruh dunia. Turki, United Kingdom, Poland, Australia, Austria, Palestin, Syria, Yaman, Bangladesh, Nigeria, Chad. Chad ni di Afrika kan? Myanmar, Mesir, Indonesia dan Kemboja. Kalau kita sahabat Amal Care buat masa ni, kita ada aktivis wakil-wakil di Malaysia lah. Kita adalah di luar negara kerjasama. Sejak penubuhan, MCM telah berjaya menyertai dan menghantar bantuan hasil pada semua orang ramai dan badan korporat. Subhanallah. Jadi 2006 sampai sekarang hampir 20 tahun. 3 tahun lagi 20 tahun lah. Ha, barakallah. Jadi pengasas? Maksudnya antara kita berdua lah. Oh. Masuk dia daripada muda. Ya, daripada dulu bermula di Petronas lah, KLCC pada tahun 2006. Dan pertama kali misi ialah misi bantuan kemanusiaan Aceh. Pada tahun, dia berlaku Disember 2004. Tsunami kita Januari 2005 kita dah sampai ke sana. Januari 2005. Ha. Kami naik helikopter Nuri. Dapat khidmat daripada tentera udara Malaysia yang berpengkalan di Aceh masa tu. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, tuan-puan sekalian. Kita kena, apa ni, kalau masa tu kini umur dan 30 lebih kan semasa? Saya muda. Bukan. Sekarang ni pun masih nampak muda sebab usia dah hampir 20 tahun. Jadi sebenarnya banyak NGO ni bermula daripada individu. Bincang-bincang, rancang-rancang nak pergi bantuan kan? Sertai pasal akhirnya. Samalah juga kami dulu bermula dengan individu lah. Bergerak dalam yang kecil. Lepas tu kita perlu ada cita-cita yang besar untuk bentuk organisasi. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan sikit sebab Muslim Care ni antara NGO yang pertama sampai ketika berlakunya gempa bumi besar pada abad ni, antara yang terbesar lah pada abad ni kan, di Turki pada bulan berapa? Pada Februari, 6 Februari. Februari, 2000, 6 Februari. 2023. Tiga tahun, tiga bulan lepas. Subhanallah.
dalam 3 bulan lepas. Saya ni macam kurang stabil sikit, kurang sihat sikit, sorry ya. Subhanallah, dalam 3 bulan lepas. Jadi kita dengarkan sikit pengalaman mereka yang sampai pada waktu antara terawal. Masa tu kami nak pergi ke Ghana. Kita betul kan? Masa tu nak ke Ghana, kita bertemu dengan Muslim Care. Masya Allah. Okey, boleh share sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kami amat gembira lah dapat bekerjasama dengan Muslim Care Malaysia dengan sahabat Amal Care. Kali pertama insya Allah. Mudah-mudahan kerjasama akan berterusan. Dan gempa bumi Turki dan Syria berlaku pada 6 Februari 2023. Alhamdulillah pada hari pertama juga, dia berlaku pada waktu subuh, lebih kurang pukul 4 pagi. Dan pada zuhur tu kita dah mulakan gerakan menyelamat mangsa gempa kerana alhamdulillah kita ada Muslim Care Turki berpejabat di Rehanli Turki. Insya-Allah mungkin sahabat mereka boleh ziarahlah jabat kita di sana. Dan sekarang di Iskandarun. Okey. Dari situ nanti Tuan Haji Joe antara pertama yang sampai bersama dengan pasukan SMART. SMART Malaysia dan sama-sama membantu dapat menyelamatkan mangsa di bawah runtuhan dan juga dapat membawa mayat-mayat yang telah menjadi mayatlah, dibawa ke kuburan dan seumpamanya. Dan ini juga saya nak kata bukan setakat bantuan ini, kita juga sebenarnya ada sekolah di situ. Kita ada pelajar berkurang 700 orang di Idlib dan juga di sempadan Turki Syria. Bermula dari awal peperangan Syria itu pada tahun, dia bermula 2012 dan kita mula buka telah pada tahun 2014. Sampai sekarang alhamdulillah sampai wujud dan telah lebih kurang 20,000 pelajar telah melalui sekolah kita dan ada sebagiannya dah masuk ke universiti daripada sekolah pelarian sehingga masuk ke universiti. Dan paling terkini yang kita pergi tahun lepas ada lebih kurang 25 pelajar yang masuk tahun-tahun lepas lah, 25 pelajar boleh masuk. Pergi jarak sekolah. Insya-Allah. Ke Turki. Ha. Dan mungkin untuk pengalaman yang bersama SMART apa semua mungkin Haji Joe boleh ceritakanlah. Apa ni Tuan Haji, macam kooperasi sekolah tu sampai sekarang di bawah Muslim Care. Betul, alhamdulillah. Kita ada sebulan kita kena belanjakan dalam lebih kurang RM60,000 untuk gaji-gaji guru dan seumpamanya. Subhanallah, hebat. Itu saya lah yang ketinggalan. Kita biasa dengar kan masyarakat kita yang sangat pemurah melalui NGO-NGO ni bina sekolah, tapi ini jumlah yang sampai puluhan ribu dan kita akan melawat sekolah ini menjadi bukti yang nyata kepada para penyumbang daripada Malaysia yang selama ini serahkan kepercayaan kepada Muslim Care. Masya-Allah. Okey Tuan Haji. Alhamdulillah. Saya telah dipilih Allah SWT untuk berada di lokasi berlaku gempa bumi. Pada hari ketiga lah berlaku 9 bulan, 8 bulan tu dah sampai dah. Dan di sana kita boleh lihatlah memang hidup pekuk, keadaan tu sangat dahsyatlah. Boleh lihat sendiri macam mana kerja-kerja mencari mangsa. Dan antara yang paling menakjubkan bila mana di dalam keadaan kesibukan yang kita lihat jentera di sana sini bunyi dengan bisingnya kan, tetapi sampai situ bila mana ditemui suara, didengari suara mangsa yang terperangkap, automatik dengan satu signal semua seluruh bandar tu senyap, sunyi sepi. Allah Rabbi, itu yang kita rasa. Maksudnya dia menjadi sunyi sepi senyap, yes, tu betul. Kenapa ya? Sebab bila didapati ada suara, kedengaran suara daripada bawah runtuhan tu, automatically dia akan stop semua kerja. Sebab dia nak dengar di mana lokasi sebenar. Maksudnya then, kerjasama dan ya, seluruh kawasan tu. Masya Allah. Kereta pun berhenti, enjin semua mati. Tapi itulah, ini satu benda yang kita lihat memang betapa, yalah, melihatnya nilai nyawa tu sangat-sangat besar lah. Dan kita boleh lihat juga lah, mayat di bergelimpangan. Dan kita sampai ke tapak runtuhan bangunan dan kita lihat dia tunjuk, itu nampak tu blanket tu, di situ ada saudara aku meninggal dan berapa orang mayat dan menunggu giliran untuk sampai kepada inilah proses pencarian untuk ni. Sebab bangunan runtuh, memang kita pergi pun tak jawab apa, kita pergi boleh tengok, boleh doa. Berapa jumlah akhir kematian? Anggaran lebih kurang 53,000 orang. Lebih kurang. Kematian. Yang hilang? Yang hilang. Tak dapat. Tak dapat. Sebab tak ada yang tak dapat dikisar langsung. Sebab tak boleh langsung runtuh. Tak tahu. Sebab banyak bangunan yang runtuh tu memang tak boleh masuk. Tak ada siapa yang boleh masuk. Sebab gegaran saya sebelahku. Masa kami berada sana tu, setiap malam tu kadang 3-4 kali gegaran. Ada yang memang memang menakutkan lah. Sahabat kita di sana pun memang tidur tu
malam-malam kan sampai tu, malam tu boleh tidur je, tapi lepas tak, dia pun tak berani tidur. Buat kemah di luar untuk anak-anak dia. Sebab memang trauma tu sangat dahsyat lah. Macam kita lihat tsunami dulu, sama juga. Kita bila bergaru-garu nanti kita boleh makan ni. Tapi orang yang situ dah lari lah. Meninggal ke rumah semua sebab tanpa trauma dia tanpa dahsyat. Dan begitulah keadaan yang berlaku di Turki dan Syria lah. Jadi dua kumpulan lah, satu pelarian Turki yang berada dalam Turki dan juga pelarian Syria yang berada di Turki dan orang Syria yang jadi pelarian di dalam negara mereka sendiri. Ya. So dua grup lah. Ya, ini semua ujian dari Allah SWT yang dah jadi pelarian. Dia pula kali kedua pula kena gempa dan hampir musnah dia punya banyak. Dan kebanyakan masa harta. Hari kelima, keenam tu kita dapat peluang, hari tujuh. Kita dapat peluang solat jenazah pada mangsa ni, mangsa gempa ni. Tujuh sekeluarga. Memang sangat menyedihkan lah. Memang Allah SWT datang tu memang tak tahu apalah. Memang kita tengok tu dan mula ada bau lah. Ya. Sebab memang Allah sangat menyedihkanlah. Allahu Rabbi. Kalau kita nak gambarkan kesedihan mereka ni, tak tahulah macam mana. Sebab kita tidak berada di tempat mereka. Betul. Kan hilang satu benda sekaligus tujuh keluarga Allah. Okey. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Ada segelintir rakyat Malaysia yang suka gunakan ayat, kenapa sibuk nak pergi bantuan luar negara? Dan Malaysia kan dah ramai orang susah tak dibantu. Ini adalah ayat skeptikal yang tidak memahami tentang tuntutan. Tuntutan daripada Rasulullah sendiri. Amanah bagi sama-sama Islam Muslim untuk membantu saudaranya tidak mengira di mana sahaja. Bukan bermaksud bila kita pergi bantuan luar negara, kita mengabaikan masyarakat di Malaysia. Bantuan dalam Malaysia sentiasa berjalan. Muslim Care, Sahabat Amal Care sentiasa berjalan setiap hari. Tetapi apabila sampai kepada kita khabar musibah yang sangat berat daripada saudara Islam kita, tidak kiralah negara mana, siapa pun, jika kita mampu kita perlu sampai kepada mereka. Malaysia sebuah negara yang aman buat masa ini. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Dan sudah pasti sekiranya negara kita mengalami bencana yang begitu, yang dalam skala besar, pasti akan ada saudara Islam kita daripada negara yang jauh akan membantu. Kerana Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang sangat prihatin rakyatnya. Akan segera membantu di mana saja asalkan terutamanya di kalangan umat Islam. Jadi semangat kesatuan, tolong-menolong, sanggup berkorban masa, tenaga, waringin ini telah disuburkan oleh Nabi SAW sejak dahulu. Bagaimana Aus dan Khazraj, bagaimana Muhajirin dan Ansar, bagaimana merentas kota, merentas negeri. Islam itu tersebar seluruh dunia kerana pengorbanan mereka yang memahami dakwah dan kerja kemanusiaan kebajikan ini merentas sempadan. Jadi subhanallah, kenapa saya sendiri, Encik Suami dan tim Sahabat Amal Care turun. Kenapa Ustazah tak salurkan je susah payah nak pergi apa? Subhanallah atau apa sekalian. Saya percaya musim care pun bermula dengan peringkat awal kecil, peringkat awal baru nak memahami bagaimana selok-belok kemanusiaan luar negara. Begitu jugalah kami. NGO yang kecil yang baru bermula ingin belajar daripada mereka berpengalaman. Mudah-mudahan satu hari nanti kita pula akan membimbing dan mengajarkan NGO-NGO yang lain. Dan semangat ini tidak akan pernah padam. Sampailah akhir hayat insya-Allah. Tuan-puan di mati Allah sekalian yang sedang menonton, mungkin tak tahu apa yang sedang berlaku. Kami sedang akan memulakan sebentar nanti perjalanan menuju ke Turki Syria. Dan antara tempat yang akan dijalankan misi bantuan bermula daripada esok, Bandar Antakya. Kem pelarian kedua, kem pelarian penduduk Syria di Turki yang bertempat di Nordek, Islahi, Kahraman Maras. Sekolah dari situ yang dibina oleh Muslim Care. Kita akan pergi, kita akan buat live di sana. Subhanallah, jadi ikuti rapat-rapat, kita akan buat live tanpa notis dan sebagainya. Tapi insyaAllah, saya sendiri dah rasa macam debaran, naik blue warmer bila orang kampung sebut goosebump kan. Bila sebut ada sekolah sampai 10,000 pelajar, masya-Allah hebatnya ya, hasil daripada infak rakyat Malaysia.
Lepas tu ada lagi lah Hatay, Adiyaman, Kahraman Maras. Okey, ada beberapa tempat yang masih lagi ada gegaran. Tuan Puan sekalian, kami memang tak dibenarkan, dah di briefing lah, takkan duduk di bangunan yang agak tinggi. Kita cari kawasan yang selamat dan bangunan-bangunan yang rendah, dan kita akan pergi ke bandar-bandar mati. Bandar-bandar mati maksudnya bukan sekadar bangunan yang runtuh, bangunan yang belum runtuh pun dah ditinggalkan dah. Kawasan yang berapa radius kilometer kita tak tahu, tapi dah jadi kosong dan sebagainya. Kita akan lihat di depan mata secara live bermula daripada pagi besok. Jadi doakan misi kami ini berjalan dengan lancar, dilindungi oleh Allah, diberikan pertolongan, dan insya-Allah mudah-mudahan kalian akan bersama melihat, menyokong, mendukung, mendoakan dan juga terus menyumbang. Terus menyumbang. Memang ini musim Aidilfitri. Kita meraihkan kemenangan sebelum Ramadan. Hasil tarbiahnya adalah kita menjadi hamba Allah yang lebih prihatin. Sebab setelah kita berlapar sebulan, kita dah mula kenyang tanpa henti. Tapi mereka tetap berlapar, tidak henti-henti. Jadi antara misi utama kita juga untuk target sebanyak mungkin ibadah korban di sana. Yang plan kita, Tuan Haji, maksudnya mungkinlah contoh kita dapat 1,000 ekor lembu contoh. Tak mustahil kan? Jadi kita plan macam mana lembu itu boleh disimpan dalam tempoh 1 tahun supaya makanan itu berterusan kepada kem-kem pelarian. Jadi insya-Allah sempena korban yang tak lama lagi ni, anda boleh mula bincang dan plan. Kita akan tunjukkan bagaimana operasi musim care di sana, bagaimana bentuk kerjasama kita akan bentuk yang telus, yang diyakini insya-Allah. Okey. Jadi kita nak perkenalkan siapakah yang delegasi yang akan bersama. Saya sendiri, kemudian Encik Suami, Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya, Shira. Okey, Shira ni adalah senior manager kita dan beliau juga adalah media production juga. Akan cover media. Okey, apa perasaan Shira? Rasa berdebar lah, tapi semangatlah juga nak turun ke misi sebab peluang ni bukan Allah datangkan selalu lah. Jadinya rasa berat nak pikul sebab amanah daripada ni lah, daripada rakyat Malaysia juga, sebab kita nak sampaikan, salurkan sumbangan tu. Tapi rasa semangat lah nak pergi, nak tengok sendiri depan mata macam mana. Subhanallah. Shira kadang-kadang mengalami masalah kesihatan di sudut asma. Tapi beberapa hari ni dia fitkan badan dia, buat check up apa semua, semangat. Okey, seterusnya adalah Adawiyah. Ini adalah ketua pengurus kepada R&D kita, Research and Development. Okey, kenalkan diri sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Nazri. Saya berasal dari KL dan sekarang menetap di Melaka. Dan alhamdulillah sekarang saya telah bersama dengan Ustazah Asma Harun sudah setahun lebih, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, macam mana, apa perasaan nak sertai misi ni? Sejujurnya perasaan ni sangat-sangat gemetar. Takut semua ada. Tapi bila kita tahu perjuangan ni, sebab ayah saya keep cakap, ini bukan perjuangan biasa. Ini ke Ustazah satu lagi menyampaikan amanah untuk apa? Amanah daripada semua orang. Dan ini juga salah satu jihad, Ustazah. Ya, yeah, jihad. Dan insyaAllah kita akan buat yang terbaik lah. Walaupun kita tak tahu akan datang kita macam mana kan? Kita punya ujian tu macam mana? Tapi insyaAllah dengan tawakkal Ta'ala Allah, kita mengharapkan semuanya Allah bantu dan memudahkan, insyaAllah. InsyaAllah. Adawiyah, bukan mudah tiba-tiba Allah rizkikan pergi Turki, pergi Syria. Subhanallah, tempat yang sebenarnya ramai juga impian. Ramai orang nak buat kebajikan tapi tidak berpeluang. Jadi insyaAllah kita manfaatkan, hargai peluang yang Allah beri ini. Okey, seterusnya tim media, Ashraf, orang muda. Macam mana kamu terpilih kan? Tapi hakikatnya yang memilih adalah Allah. Allah lah yang memilih. Encik Suami, temu ramai Ashraf sikit. Okey, ni adalah media yang akan bertugas. Okey, kenalkan diri sikit, beritahu apa perasaan. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf bin Nasir, media Ustaz Asma Arun. Perasaan perasaan buat kali pertama naik kapal terbang, teruja ke aku. So lepas tu sebab kali pertama kita pergi misi kemanusiaan ni, macam berdebar lah, nervous. Banyak nervous lah Ustaz. Tapi semangat nak. Semangat, insyaAllah. Orang muda, bye-bye sikit right. Okay, okay. Jadi kita melalui apa ni, dengar dari last word musim. Lepas tu pergi kepada ketua misi kita,
Misi kita diketuai oleh Ustaz Jun. Kita dengar amanat Ustaz Jun sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang masih memberi kita nafas di bulan Syawal ni setelah kita melalui bulan Ramadan. InsyaAllah semangat Ramadan kita kembangkan ataupun teruskan sehingga 11 akan datang. Pertama sekali, kita semua naklah memperbarui niat bahawa apa yang kita buat ni semata-mata adalah untuk mendapat redha Allah SWT. Kemudian bermula 6 Februari lepas sehingga hari ini, telah disebutkan lebih kurang 53 telah terkumpul. Dan kesan dia masih ada hingga hari ini, yang mana masih ramai lagi yang tidak memiliki rumah seakibat rumah mereka roboh ataupun hilang kerana gempa. Jadi bantuan yang amat tepat pada waktunya dan sasarannya kerana mereka masih memerlukan berpuluh-puluh ratusan ribu rumah yang roboh, bukan puluh ribu lagi ya. Jadi inilah infak tuan-tuan, kita sampaikan tepat pada sasaran dan tepat pada waktunya insya-Allah. Dan teruskan juga sebab memang tak cukup mereka, kalau kita bawa ni lebih kurang RM200,000 alah, kalau nak banding dengan jumlah tu memang terlalu, tapi mudah-mudahan Allah kira ya, adalah kita punya usaha ni walaupun sekelumit lah nak dikira. Mudah terima dan nilai besar akan amalan kita yang kecil ini insya-Allah. Dan teruskanlah lagi kerjasama yang akan datang. Yang pengalaman kita baru masa Ramadan, kita pergi ke Amerika Selatan, ke Brazil, ke Mexico dan juga di Peru. Kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak dapat hidayah. Bayangkan Brazil 220 juta penduduk, hanya ada 100 ribu Muslim. Inilah, mudah-mudahan saya amat berharap dapat bersama dengan Muslim Campshire, dengan sama okay, bukan setakat untuk Turki tapi di lain. Sekarang kita mungkin akan fokus ke Amerika Latin. Masih InsyaAllah. Agenda dakwah kan? Betul, betul. Agenda dakwah. Ya, 120 juta. Ya, 120 juta. Hanya ada 100 ribu Muslim. Tidak sampai 0.5% pun. Masya Allah, Brazil lah. Ya, betul. Tapi Brazil adalah negara pengeksport ayam halal terbesar dunia. Betul. Dan insyaAllah kita akan membuat sekolah di sana akan beroperasi dalam sebulan dua ini insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, okay, Ustaz Jo. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat Amal Khair yang telah memilih Muslim Khair Malaysia untuk bekerjasama dalam menyampaikan bantuan kepada mangsa-mangsa bumi khususnya di Turki dan Syria lah. Dan apa yang disebut oleh Tuan Haji Zulkifli tadi sebenarnya mengingatkan saya kepada apa yang dipesan oleh sahabat kami, Syahid Abu Ishaq, yang telah syahid di Syria kerana mempertahankan tanah mereka. Dia sebut satu, dia kata jaga niat. Jaga niat dan perbaharuilah niat kalian masing-masing bila mana datang berkebajikan ni. Sebab kadang-kadang bila kita buat kebajikan ni, ada ketikanya kadang-kadang syaitan ni dia datang usik-usik jentik hati supaya kita lari sikit kita punya ni kan. Jadi perlulah kita perbaharui niat dan sentiasa memperbaharui niat insya-Allah. Sebab apa? Bila kita mana berjalan ni banyak cabaran, banyak dugaan dan perlu kepada kesabaran kan. Ada ketikanya mungkin pengalaman sikitlah sebelum ni kan. Sebab pernah di awal masuk ke Syria tu pernah kami dalam perjalanan balik terlepas flight. Sebab kereta rosak tengah jalan, berlari sekejap, naik siap, jelbari siap. Sama gitulah kena pengorbanan kita, tidur pun dalam gereja. Sampai kita betul lah, kadang-kadang makan yang cerita lah, makan ni makan sarapan pagi kebak sebiji, malam tiba makan pula boleh. Tapi apapun inilah cabaran sebenarnya dalam kita berkebajikan ni, inilah cabaran dia dan perlu kepada kesabaran. Dan insyaAllah ketika kita ingat apa kita buat ni adalah satu jambatan untuk kita kesyukuran Allah SWT kan. Dan ramai ramai manusia ni kita dipilih. Itu kita kena ambil cara lah kenapa kita dipilih tu. Sebab ini satu rahmat Allah SWT. Tak semua orang boleh. Kadang-kadang orang kata, buat apa nak susah payah, ambil tidur lagi bagus. Sesuai salah sebut ni, buat apa nak susah. Sedangkan mereka ni mungkin tak pernah tengok bagaimana keperitan saudara kita ni kan. Ada yang hilang kakinya, duduk kesyukuran. Anak-anak tanpa slipper. Dalam keadaan suhu bawah 5 degree Celsius. Bayangkanlah. Kita aircon 16 pun dah sejuk dah kan. Jadi insyaAllah apapun sama-samalah kita berdoa supaya misi kita ini dapat redha oleh Allah Taala dan berjaya menyampaikan amanah yang telah di amanah kepada kita lah semua insyaAllah. Allah alam. Masya-Allah. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Okey, ucapan yang terpenting selaku pengerusi NGO Sabah Amal Care. Silakan cik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesyukuran kita pada Allah SWT yang mengizinkan kita memakbulkan di awal perjalanan ini dipertemukan asbab dengan gempa bumi dengan Muslim Care, alhamdulillah. Dan hari ini kita dipimpin oleh presiden sendiri menghantar ke airport dan timbalan presiden akan mengiringi kita bersama ke Turki dan juga insya-Allah ke Suriah. Dan insya-Allah lah sebagaimana disebut tadi perbentukan niat insya-Allah Allah terima amalan ini sebab nak merasai sendiri sedikit kesakitan penderitaan mereka itu melihat depan mata kita melalui pembacaan mungkin kita dah rasa sedih tapi bila kita rasa sendiri dan bercerita pada orang lain pengalaman itu sendiri sangat berharga untuk dikongsikan dan betapa mahalnya pengalaman itu bila mana kita sendiri terlibat dalam sama dalam misi-misi ini. Juga kita melihat kepada pengalaman lepaslah kita dengan misi Kemboja dulu bagaimana susahnya mereka hidup tanpa air, orang Muslim di sana yang terpinggir. Begitu juga tiadanya air di Ghana, kita pergi ke kampung-kampung dan kita sendiri pun telah mengalami betapa berhadapan dengan misi banjir di Malaysia. Misi-misi bantuan makanan, sumbangan harian kita, itulah antara keutamaan kita di Malaysia sendiri. Kita tidak pernah putus untuk menyumbang hampir setiap hari di Malaysia. Namun begitu, keutamaan juga kita fokus kepada luar negara sebab tadilah sebagaimana Ustazah terangkan, kebersamaan, rasa kekitaan dan juga rasa akidah yang sama itu adalah memperkuatkan perjuangan kita insyaAllah. Moga Allah memudahkan perjalanan, moga Allah selamatkan semua dan moga Allah mengizinkan kita semua kembali ke Malaysia dengan selamat insyaAllah. Wallahualam. Okey, subhanallah. Di penghujung ni saya ingin membacakan beberapa objektif. Maksudnya apa yang kita bakal laksanakan untuk bila tiba di lokasi ni. Antaranya adalah sumbangan bernilai RM100,000 daripada NGO Sabah Amal Care dan RM100,000 daripada Muslim Care. Tetapi insya-Allah sumbangan ini akan meningkat berdasarkan sumbangan semasa yang anda berikan. Jadi mungkin sekarang kita dah sharekan link. Dah share link untuk sumbangan. Bila ada peningkatan saja kita terus akan tingkatkan. Sasaran utama kita juga adalah untuk mengumpul peserta-peserta yang akan melakukan ibadah korban di sana. Kemudian kita akan berikan sumbangan pek makanan asas, barang keperluan dapur dan pakaian kepada mangsa yang diperlukan. Sumbangan juga disalurkan kepada kawasan pelarian perkhidmatan syariah yang bertempat di Turki. Dan insyaAllah kos keseluruhan setakat ini dalam RM200,000 bergabung dua NGO. Dan insyaAllah kita menyasarkan sehingga RM500,000 sekurang-kurangnya dalam tempoh 5 hari misi kita di syariah dan Turki ini. InsyaAllah kita boleh capai RM500,000 insyaAllah. Dan saya nak bacakan sikit info. Info tentang gempa bumi antaranya adalah 53,000 lebih kematian iaitu dijumpai dan lebih banyak jangkaannya sebenarnya yang tidak boleh dikesah, yang tak diketahui status. Dan kerugian, Masya Allah, bukan beberapa bilion, 84 bilion kerugian. 84 bilion, tak tahu tu macam mana, berapa banyak nombor, tak boleh nak dibayangkan. 10 bilion dah besar, 84 bilion kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Turki termasuklah sebahagiannya di Syria. Subhanallah, 12,000 bangunan runtuh manakala 81,000 orang tercedera. Cedera tu, yang ni yang ialah yang meninggal tu meninggal. Yang cedera, hilang kaki, tangan, lumpuh terus apa semua. Inilah yang bakal kita akan saksikan nanti insyaAllah. Muslimin muslimat, imati Allah sekalian. Kita ada nombor hotline. Ini nombor hotline Sabah Amal Care. Okey, anda kalau nak hubungi mungkin ada yang untuk apa-apalah urusan, mungkin nak beri sumbangan dalam jumlah yang banyak. Kan macam baru ni kita ada penyumbang bagi RM200,000, mana tahu kan ada siapa yang terus nak beri sumbangan yang skala besar tapi perlukan kerjasama kita. Boleh hubungi 011-588-0299. 011-588-0299. Penat tak yang belakang ni pegang ni? Masya Allah, nampak nak tertidur dah ni ha. Sekarang kau berapa kat Malaysia? 12. Dah dekat kau 12. Dekat Turki pukul berapa ni? Pukul 7. Tolak 6. Oh, tolak 6. Lebih kurang lah. So dalam pukul 6 petang lah kurang. Oh, dia awal. Dia ke belakang. Oh, pukul 6 petang di Turki. Tapi kita masih berada di Malaysia. Okey, terima kasih semua. Masya Allah.
Kau punya off lagi. Kita buat ni lah. Kita akan ambil gambar beramai-ramai. Oh, alhamdulillah, dan 1,000 orang sedang menonton walaupun dah pukul 12 malam. Sebarkan. Mungkin esok ada lagi yang akan lihat susulan. Okey, kita akan ambil gambar ramai-ramai semua. Boleh-boleh. Kita panggil tim tim ni dulu. Tim apa? Muslim Care. Tim Muslim Care dulu. Mari. Pegang. Nak antara ketua delegasi kita, ni Ustaz Azmi. Tak payah, jangan off dulu. Ustaz Azmi lari. Oh, Allah. Okey, tim-tim Muslim Care, Muslim Care. Cepat-cepat. Muslim Care satu satu oh. Okay, lagi satu kat kita ni. Kau kan. Jom. Yang kita bukan. Sab masuk. Okay. Sab makan. Tak apa. Tak apa. Nak saya kena apa-apa, Pak? Macam banyak sangat je. Ni phone. Oh, tadi Sabina teruang phone. Phone Muslim Kid. Muslim Kid. Dia nak ambil ambil gambar. Okay, alhamdulillah.
Nak tanya sikit. Boleh. Kalau yang semua di sini pun siapa amat pilih dengan sebut-sebut Kemboja, kalau negara Kemboja, Ghana, kalau yang saya pergi Indonesia. Ah, ya, Indonesia. Indonesia belah mana tu? Belah mana tu? Apa ni, Padang. Yeah. So Syria ni first time? First time, betul. Pelarian ni memang dah lama dah impian saya nak pergi ke pelarian di Syria ni. Yang memilih Muslim ke tu macam mana tu? Muslim ke, kita tahulah latar belakangnya. Di situ ada rasa apa ni, integriti yang tinggi, trusted. Lepas tu sebenarnya orang yang bawa satu NGO ni fikrah kan, fikrah perjuangan yang jelas. Kemudian dia didokong oleh satu gerakan yang gerakan Islam yang besar. Jadi sebab itulah Muslim Care dia berbeza tu, sebab agenda dakwah tu disekalikan dengan agenda kemanusiaan. Dakwah ni bukan ramai yang melihat ia macam satu satu gerakan yang perlu dibuat secara bersistematik, bersungguh-sungguh. Kemanusiaan orang nampak the way orang tersiap. Tapi dakwah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan apa ni, kita sebut apa ni, keizahan, kehebatan Islam melalui dakwah tu, kita boleh nampak rakyat luar, maksudnya Muslim tetapi bukan dalam Malaysia. Dan saya terkejut bila tahu Muslim K buat agenda dakwah tu secara besar-besaran, terutamanya pembinaan sekolah. Kita tahu ada bina sekolah, cuma saya kurang maklum, mungkin kejahilan saya jugalah. Jadi insyaAllah bila kita tahu macam ni, kita lebih yakin lah untuk bersama dengan Muslim Care. InsyaAllah. Sama. Itu belum Jezul cerita yang Brazil tu. Brazil. Betul, Brazil. Berminat InsyaAllah pergi Brazil. Okey, jom kita salam-salam. Semua nak kena balik juga esok kerja kan? Semua kan? Boleh, boleh. Boleh. Okay, skema dulu.
Ambil barokah, ambil barokah. Selamat Sabrina. Balik-balik. Yeah.
Malaysia. Jangan cakap. Ustazah, tak boleh aku apa-apa dengan ustazah kat sana. Kena bom ke bangunan jatuh ke apa ke. Ustaz Azmi, dia tak minta maaf. Ustaz, dia cakap nak jatuh sekali.
dia kalau apa-apa berlaku, dia tinggal je kan. Betul tak? Selamat diri. Selamat diri. Sebab nak punya tempur dulu kat bawah. Tak fikir, oh punya ada usaha kat sana. Sudah dia, rakan seperjuangan kami ya, usaha ni. Dengar ni siapa. Itulah. Ustaz Azmi tak sabar ni. Itulah tak sabar. Kak Syu saja je nak masuk live. Terima kasih ya semua yang mengikuti, doakan misi ini berjalan lancar. Sayang semua kerana Allah kena usaha, sayang semua. Selebihnya barulah sayang diorang. Yang ni sayang paling utama. Kalau ada lebih tu barulah untuk laki-laki yang suka wasiat sikit. Wasiat. Tengok suruh saya wasiat diorang ni kan. Setiap orang dah tuntut dah. Kalau apa berlaku saza, yang ni nak ini ni, yang nak ni, yang pasti dah menuntut. Siapa ni yang ini? Apa ni? Ni siapa tu nama lupa? Kumpa. Okay, semua assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamera sana. So kita belah. Syira bawa balik lelaki mati biru satu. Saya tak ke tepi, saya ikut mati biru satu. Syira satu. Syira? Syira? Masih datang Malaysia kak? Ini barang kita kat ni. Assalamualaikum.